Siap. Ya. Oke, sudah dilepas. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Sita Stabil Pariaman. Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Pilang, pengusaha dan pedagang emas M. Nur, Simpang Limun, Sumatera Utara. 2. Hanane Stabil Pekanbaru. Terima kasih untuk Ibu Erma Yuni, pemilik kuda Permata Rokan dan Laksmana Rokan. 3. Nagura Dibok Stabil Parang Panjang. Terima kasih untuk Om Riki Putra, supplier pakaian anak-anak branded Dibok yang berdomisili di Bekasi. 4. Bos Bali Blue Ocean Stabil. Terima kasih untuk Om Agus, kembali mendukung channel YouTube Tapal Kuda 69. 5. FDR 69 Renka dan Holiday Batu Sangkar menyewakan bus dan minibus, mobil pickup untuk pindahan barang, jual beli tiket pesawat dan kereta api, menyediakan juga paket wisata dalam dan luar negeri. 6. Batigo Bintang Lapangan Mobilindo Payakumbuh, jual beli truk dan mobil pribadi, alamat Jorong Koto Masjid Kanagarian, Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota. Terima kasih untuk Om Rahmat Febri. 7. Rifada Stabil menjual komputer, laptop dan keperluan lainnya, Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Bapak Yus Rizal, pemilik kuda Rajo Sanamo, Queen Rifada dan King Rifada. 8. Fakira Stabil Sanye Anini Payakumbuh, peternakan dan jual beli kuda sesuai kebutuhan Anda, pusat oleh-oleh, kerupuk Sanjay dan cemilan lainnya. Terima kasih untuk Om Dion Farel. Selamat menyaksikan. Oke, mohon maaf atas keterlambatan manggil. Ini adalah putaran terakhir karena acaranya mendadak. Banggul pun mempersiapkan kamera untuk live streaming di akun TikTok Tap Banggul 69. Jadi buat rekan-rekan, mohon maaf atas keterlambatan manggil ini untuk draft booking race yang pertama. Ya, saat ini memasuki putaran yang terakhir, di mana 5 ekor kuda yang berlomba untuk race yang pertama hampir menyelesaikan putaran yang terakhir, di mana saat ini dari kejauhan kelihatan kuda dengan nomor pelana 1, pelana 1 Abu Baduri di posisi yang terdepan, disusul oleh kuda dengan nomor pelana 3 Merah Koto. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya di samping kecepatan, keserasian langkahnya yang diutamakan dalam penilaian. Ya, selesai kuda dengan nomor pelana 1 Awa Baduri Merah Koto serta kuda Aro Aro Came juga segera menuju ke garis finish. Untuk draft bogi baru dengan jarak tempuh 2400 meter yang berarti 5 ekor draft bogi. Abu Baduri, Taraga Baswo, Merah Koto, Putri Ganesha, Aro Aro Came. Yuk sama-sama kita nantikan siapakah yang keluar menjadi pemenang untuk draft bogi baru dengan jarak tempuh 2400 meter. Bendera Bang Yul. Keluar sebagai pemenang pertama adalah kuda Abu Baduri, pemenang kedua Merah Koto, pemenang ketiga adalah Aro Aro Came. Dan untuk penyerahan hadiah untuk race yang pertama kami mohonkan kepada Bapak juara tiga yang direbut oleh Aro Aro Came. Oke. Yang mana golnya? Ini juara tiga Aro Aro Came. Mantap. Direbut oleh Merah Koto. Oke, ini Merah Koto ya. Yuk, penerima pialanya. Oke, selamat untuk Merah Koto. Mantap. Untuk juara satu direbut oleh Awa Baduri. Jarak 2400 meter sebanyak 4 ekor kuda. Selamat untuk Awa Baduri. Selevindo Ampun Malam Putra Blitar dan juga Budi Alwi akan segera dipersiapkan. Mantap ya. Ya, saat ini tengah berlangsung penyerahan hadiah untuk kuda pemenang kedua. Gimana nih perasaannya nih? Selanjutnya inilah tampilan kita untuk race yang pertama. Aman. Aman, mantap. Selamat untuk Merah Koto. Oke, Om. Seekor kuda yang berasal dari Bengca Berasi. Untuk race yang kedua, draft bugi baru, jarak tempuh 2400 meter. Race kedua diikuti 4 bugi.
Sele Virgo, Ambun Malam, Putra Belitar, Budi Alwi. Yuk, sama-sama kita saksikan. Nomor Pak Tabaro, nomor punggung, Alun. Nomor tiku, Pak. Nomor tiku, Pak. Nomor tiku, kudo apa tadi? Kudo yang menang nomor punggung tadi yang mau pakai. Ayo. Merah Koto. Nomor punggung tiku yang dipakai Merah Koto tadi. Nilai diusahakan sejak mulai start berdarang. Kalau 50 meter mambiak posisi, dia belum dihitung. Kalau dah lewat dari 50 meter itu dah dihitung kesalahannya lebih. Kami berjaga kepada. Oke, sepertinya untuk race yang kedua sudah mulai bersiap-siap, saudaraku. Belum, masih persiapan. Apa dari TK ya? Yap. Siap. Ya. Oke, sudah dilepas. Yang satu tidak mau ikut berlomba. Siapa gerangan? Mantap. Ya. Yeah. Oke, sepertinya menyusul. Ya, menyusul. Di race yang kedua, kapal-kapal kita menghasilkan baru seperti yang pertama dengan penjarak 2400 meter terbutkan hanya dari sponsor yang dijalan di Sudirman Bur. Prima Dona, Sinar Kota Dap, Ting Ting. Sekitar 200 meter menjelang garis finish, maka habis sudah jarak tempuh 2400 meter di race yang kedua di kelas draft Bungi Baru dengan total prize money sebesar 4 GD. Ya, lap berakhir sudah 3 lap ataupun 3 putaran penuh. Berakhir sudah race yang kedua. Habis.
habis. Radio. Tanya. Halo. Pacuan Rapogi baru. B. Jarak 2400 meter. Pemenang pertama kuda dengan nomor punggung 2. Ambon Malam. Pemenang kedua nomor punggung 4 Budi Aloy. Pemenang ketiga nomor punggung 1 Selim Virgo. Demikian keputusan Dewan Sewan. Oke, untuk juara 3 direbut ya, oleh Selim Virgo. Selim Virgo. Ya. Diserahkan oleh Bapak Wal Asri. Selamat ya. Oke, Selim Virgo. Ya. Juara 2 direbut oleh Draf Budi Ali. Ah, ini senyum. Ya. Juara 1 direbut oleh Draf yang bernama Ambon Malam. Ini suka begadang ini. Dari Bukit Tinggi Agam. Oke, selamat buat Ambon Malam. Selamat. Oke. Oke, race yang ketiga diikuti Draf Bukit Usang Baru. Draf Bukit Usang Baru yang belum pernah juara. Ini baru naik kelas. Diikuti 4 draft. Jadi Haya untuk Kinoi, yang ketiga Prima ini Madonna, Sinar Kota dan Tinggi. Jaraknya adalah 4 putaran. Timbul kehormatan. Ya, ini akan. Enggak usah dicambui lu Pedi. Tuh. Lawan juga kok. Batembahan. Oke. Awas, awas. Tolong. Ah, tolong dipecian kalau batembahan. Barai kue yang batembahan. Kuenya. Yo. Apa-apa dari siku ya. Nomor jolun, pasang nomor jolun. Enggak usah sesak-sesak. Pasang lu, pasang. Tidak ada yang berpacu. Awas penonton, jangan ada yang ke tengah. Nonton aja di pinggir, kelihatan kok. Satu putaran baru.
Jadi nanti kami dapat bocoran dari Bapak itu. Oke, putaran terakhir. Awas. Habis. Bis. Habis. Jauh sekali. Nomor tiganya jauh sekali. Cik. Awas, masih ada kuda dua ekor lagi. Awas, dua ekor lagi masih ada kuda. Kim Mukotirbun, yuk. Mukotirbun. Awas, masih ada kuda yang belum masuk finish. Pedi ke pinggiran, Pedi. Pinggiran, masih ada kuda yang belum masuk finish. Di depan lagi. Di depan, dekat. Hai. Depan lagi. Di depan tangga tribun tuh. Berbaris tengah. Siapa yang nyerahkan piala? Panitia? Pak, ya. Untuk juara tiga, direbut oleh Draft Prima Donna. Nomor tiga adalah kuda Prima Donna. Siapa nerima? Ang nih mah, anda apa? Okay. Selamat. Terima piala, pici ini nyawa ya? Iya, pici panggil kok, aman. Selamat, Pak. Lagi sama Nado. Selamat ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Ini bukan nomor dua, kudanya. Nggak, ikut menerima trofi Nado. Oh, menarik dua. Untuk juara dua, Ting-Ting. Oh, iya. Ting-Ting. Ini, Ting-Ting, bukan Ayu Ting-Ting ya? Nomor dua, kuda Ting-Ting. Ibu yang aku itu. Ya. Ah, ibunya dari mulai. Oke. Okay. Iya, Ibu. Selamat ya, untuk Ting-Ting. Oke. Okay. Dua tiga ibu menang ketiga. Iya. Selamat oleh bukan yang bawa ini. Terapi nih, Bu. Kecil besar panggil. Oke. Oke, dan juara satu direbut oleh Cahaya Kinoy. Selanjutnya untuk nomor satu. Aku Cahaya Kinoy. Kita berikan tepuk tangan untuk kuda. Nih, minta dikodak. Cahaya Kinoy. Minta dikodak. Ya, langkahnya bagus kudanya. Ya. Ada harapan nanti untuk festival nasional. Jadi kuda-kuda untuk amplop terbaik di kampung ini insyaallah nanti. Oke, selamat untuk Cahaya Kinoy. Di ajang festival pacu tradisional. Oke, selamat. Terima kasih Pak Daril. Minta di kota. Lanjut. Oke, selanjutnya, draft bugi usang lama, jarak tempuh 3.000 meter, okay, diikuti 4 draft bugi. Putra Malindo, Antoan Tangi, Merah Tando, dan Jamari Kurai. Kami sampaikan kepada... Oke, perhatiin apa-apanya dari sini ya. Bersiap. Ya. Awas penonton, tidak ada yang melintas. Ini kuda drabogi lebih cepat, drabogi usang lebih cepat dari kuda yang pertama tadi. Ini adalah kuda calon festival nasional nanti. Ditambah kuda-kuda baru, kuda-kuda terbaik dari kuda-kuda baru tadi.
tengah jalan, lurus saja. Lurus di jalurnya. Jangan melewa-lewa. Nah, lurus saja jalurnya. Kalau nggak dapat jalan, ambil jalan aman ke sebelah kiri. Jangan masuk di dalam, berarti kena tutup. Dua putaran, lanjut putaran ketiga. Ya, jangan berpacu. Dan diserahkan pialanya oleh wanita cantik. Senyumnya senyum eksoden. Juara dua, Jamori Kurai, kontingen dari Bukit Tinggi Agam. Direbut oleh kuda yang bernama Merah Tando. Merah Tando. Yang kemarin kita melaksanakan penyerahan piala atau penerimaan piala untuk para pemenang. Mohon bersiap-siap dan segera untuk dapat memasuki kontingen. Selamat untuk Merah Tando. Di kelas kuda kontingen Bukit Tinggi Agam.
Yang mana di buku panduan tertera sebanyak 3 ekor kuda putra petir yang akan ditentukan. Bapak Kuda 69 yang memberitakan tentang pacuan kuda. Oke, like, comment, and subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Yang tidak subscribe tenggelamkan. Tenggelamin. Harus bayar tuh 100. Terima kasih Ibu. Alif Ibu Susi. Mantap luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, mantap.